Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan member semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan mereview layar sentuh yang kita pasang 2 biji ya. Artian dual anti gores, bukan layar sentuh Mbak ya, anti gores. Dual anti gores ini saya pasang beberapa bulan yang lalu ya. Ini adalah di video sebelumnya sudah ada ya untuk cara pasangnya, untuk cara pengetesannya, segi responsifnya sudah ada di video sebelumnya. Dan selang beberapa bulan bisa dilihat ya, ini pemakaian anak-anak ya, terjadi banyak sekali retakan ya. Ini real ya, tidak ada huak-huakan, betul-betul real. Terjadi banyak sekali retakan. Kita coba buktikan apakah retakannya tembus ke layar sentuh bagian pertama atau malah bisa menembus ke layar-layarnya, Mbak. Kita buka dulu pelan-pelan, Mbak ya. Di sini kita buktikan bersama untuk safety. Ini cocok untuk bagi para ibu rumah tangga yang punya anak kecil ya, buat bapak-bapak juga ya tentunya. Yang sering nonton YouTube itu cenderung bapak-bapak ya, untuk masalah handphone. Jadi bisa diterapkan di handphonenya Monik ya, buat yang punya anak masih kecil, sering HP-nya sering kena benturan ya, bisa memasang anti gores double. Untuk segi responsifnya saya pasang ini aman terkendali, tidak ada masalah ya, aman terkendali ya. Untuk masalah mungkin dipasang dua nanti anti goresnya lari-lari, mungkin anti goresnya tidak respon, nah saya pasang tidak ada masalah, saya double anti gores tidak ada masalah. Tapi bisa dilihat ya Mbak ya, setelah pemakaian beberapa bulan memang banyak sekali retakan karena kena benturan ya, efek kena benturan. Oke, bisa dilihat Mbak ya, bisa dilihat retakan apakah sampai di dalam, bisa dilihat ya, tidak menyentuh layar dalam ya. Bahkan anti gores yang pertama itu tidak mengalami keretakan. Bisa dilihat ya, tadi anti gores yang pertama tadi banyak sekali terjadi retakan Mbak ya. Jadi buat sahabat dan member semua, yang khususnya yang punya anak kecil, sebenarnya walaupun tidak punya anak kecil enggak apa-apa ya memasang anti gores double ya, tapi di sini saya hanya memberi masukan dari pengalaman saya, dan saya buktikan setelah selang beberapa bulan Mbak, kira-kira seperti itu. Buat sahabat dan member semua, barangkali ada yang mau ikutan monggo, insya Allah aman terkendali Mbak ya, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia ya, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.